Mayo kan ngecek. Ayo mayo. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami ingin berikan klarifikasi terkait mungkin di media sosial viral diberitakan ada seorang pasien yang melarikan diri dari ruang isolasi COVID Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kronologis kejadiannya adalah pasien tersebut sebenarnya adalah wanita yang harus dilakukan tindakan untuk persalinan dan memang rujukan yang memang dirujuk karena ada COVID-nya. Kita sudah melakukan tindakan persalinan dengan operasi dan sudah sembuh dan sebenarnya sudah dibolehkan pulang yang bersangkutan untuk tindakannya. Dan untuk COVID-nya sendiri semua kondisinya baik, palingan direncanakan pulang. Dan menunggu pulang itu nanti akan diminta untuk isolasi mandiri, kita koordinasikan dengan dinas kesehatan kota. Dan ternyata pasiennya rupanya merasa ini tempat isolasinya bagus sekali. Karena memang kita menggunakan ruang isolasi ini ruang pavilion sebenarnya, sehingga beliau merasa ini kalau saya dirawat begini, ini nanti biayanya menjadi tinggi. Oleh karena kemudian yang bersangkutan berusaha untuk mencari celah untuk melarikan diri. Alhamdulillah kemudian terpantau dari monitor kami dan juga teman petugas juga turun dan memang sempat menimbulkan keributan karena yang mengejar juga pakai APD. Tenaga keamanan kami ketika dibawa pun tidak berani menangkap langsung karena terindikasi COVID tadi. Nah, akhirnya setelah dibujuk, prosesnya ini cukup panjang, sekitar 20 menit. Akhirnya yang bersangkutan bisa diajak balik lagi ke ruangan. Dan sekarang sudah bisa dilakukan penanganan dan saya isolasikan. Memang ada beberapa yang menjadi catatan kami bahwa kita memang harus lebih memperketat lagi tempat-tempat yang memungkinkan pasien bisa lari. Tapi memang kita harus lebih persuasif sehingga mereka bisa paham. Dan kami harus menjelaskan pada masyarakat karena merasa ini ruang perawatannya cukup bagus sekali sehingga mereka takut tadi takut membayar yang mahal padahal sebenarnya pembiayaan sudah diatur untuk bagaimana mereka tercover. Saya kira itu jadi tidak perlu ada keresahan karena kemarin ketika keluarnya pun masih di sekitaran halaman atau depan rumah sakit. Mayu Ini kok apa ini kok?